Gimana sih? Halo. Orang mana? Orang Kalimantan. Orang Kalimantan. Kayaknya pernah ketemu kita ya? Kayak pernah ngeliat gitu sebelumnya. Bener gak sih? Iya, kayak. Iya ya, bener kan? Atau aku cuma ketemu kamu di mimpi aja? Enggak. Hah? Enggak tahu. Ya kayaknya aku pernah ketemu sekitar 2 bulan atau sebulan yang lalu lah sama kamu di sini. Cuman aku nggak tahu persis juga sih benar atau enggak. Ya? Jelas? Mungkin. Oh, Suaraku enggak. jelas nggak sih di sana? Jelas. Kamu agak patah-patah di sini. Aku nggak nangkep obrolan. Kamu ngomong apa? Oh iya. Iya, patah-patah sedikit. Kamu juga, Pak. Bagus outfitnya. Putih-putih ya? Putih-putih kita sama. Sebenernya aku udah belel nih outfitnya nih. Udah gak putih lagi. Oh iya. Gak malam mingguan. Nanti, bentar lagi. Oh, baru mau pergi ya? Iya, baru mau pergi. Biasanya jam segini, jam berapa sekarang di sana? Kamu tinggal di mana sih? Jam berapa ya? Gak tau deh, jam berapa ini? Kamu tinggal di mana emang? Palangkaraya ya? Jam 5. Iya. Emang kok ada bilang ya? Kan di sini ada kelihatan di sini kalau seandainya kamu connect ke orang, di sini kelihatan Palangkaraya, Kalimantan gitu. Oh iya. Iya, kelihatan. Kalau di Palangkaraya berarti sekarang udah jam 12 tuh. Enggak, WIB kok. Oh, wait, masih WIB. Oh iya benar, masih jam 11 ya. Ada rencana kemana jam segini? Mau pergi kemana jam 11? Enggak tahu, nanti kayaknya harus ngumpul dulu di tempat. Oh, kamu mau solo on the road? Harus ngumpul dulu. Iya. Anak-anak mau ke sini sih. Tapi Oh, bang. maksud kamu ngumpulnya itu di tempat kamu atau ada tempat yang buat ngumpul? Tempat ngumpul tempat kamu? Hah? Enggak, nanti teman Jadi ini rumah kamu ini sekaligus base camp ya buat teman-teman ya. Enggak juga. Kenapa nggak ngumpulnya tempat lain? Kenapa ngumpulnya di sini? Soalnya di tengah. Apa? Soalnya Oh gitu. Tapi kamu nggak takut masuk angin dengan outfitnya begini? Karena udah jam segini kan? bawa jaket kalian nanti ya. Bawa jaket harus lah. Eh tapi aku boleh tahu nggak? Jujur, aku kan punya pacar, ya kan? Aku pengen tahu nih kayak outfit yang harus aku beli buat ulang tahunnya dia. Boleh lihat nggak outfit kamu? Kayaknya banyak deh di Maksudnya yang model apa sih kamu itu? ini crop top, Crop top tapi kayak yang gimana? Crop top kan banyak jenisnya. Aku nggak ngerti sih sebenarnya crop top kayak gitu kan. Ya aku tahu ya crop top. Ya nggak tahu sih aku crop top kayak gimana sih yang model yang zaman sekarang gitu. banyak sih, tergantung pacar kamu sukanya modelannya kayak gimana. Kalau yang kayak gini kayak gimana modelnya ya?
ya susah. Susah susah ngejelasin ya. Iya, susah ngejelasin. Nggak usah dijelasin, diliatin aja. Aku pengen tahunya tuh crop top tuh yang kayak gimana, yang kira-kira bagus gitu. Kayaknya crop top nggak beda apa ya, maksudnya nggak banyak perbedaan sama di atas Di atas di apa? Di ada atas juga yang apa? besar Oh, di atas pusar. Oh, berarti pusar kamu kelihatan sekarang ya? enggak, aku ambil yang agak gede bajunya. Oh, kamu crop topnya yang ini oversize. Iya. Oh, bisa ada Ada ya? juga oversize. Ada ya ini ya, oversize gitu ya. Enggak, dia kan ada ukurannya. Kalau aku biasanya pakai, cuman kalau S itu terlalu ngekit banget di badan gitu. Jadi feel yang kayak Tapi kalau cewek bukannya lebih suka yang ngefit ya? Ya dia lebih ngepres karena biar bosan gue. oh bos bosen nggak pakai ngefit kayak gitu, nyeplak soalnya ya. Nyeplak sih bukan terlalu terlalu ketat gitu maksudnya ya. Tak gitu buat napas kalau Oh, terlalu. sesak napas sih benar. Kalau ya kalau misalnya kayak gini kan lega ya. Napas juga napas lebih leluasa gitu ya. Aku tahu. Aku nggak tahu, nggak tahu. Namanya juga cowok. Aku taunya kan kalau beli paling kaos, kemeja gitu kan. Tapi biasanya kalau crop Tapi top kayaknya bawahannya sekarang pakai apa? bawahannya bebas sih. Boleh ngeliat bawahan kamu? Bukan maksudnya, aduh, yang kamu maksudnya kamu outfit of the day ya, apa sih namanya sih kalau ini tuh outfit of the day ya. Aku pakai celana jeans yang Wih, keren pasti. itu dong. Celana jeansnya OTD, 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 OTD kamu hari ini maksudnya. Iya, pakai jeans panjang. Karena malam Kenapa nggak pakai rok aja, rok pendek? Maksudnya atasnya rok udah panjang. pendek. Pakai rok kayak gitu nggak Atasnya pantas udah ya? pantes aja sih kalau bajunya nggak terlalu kalau kalau pede sih bagus-bagus aja kayaknya. Tapi kalau nggak pede Tapi kalau malam-malam kayak gitu mah, kalau terlalu terbuka kayak gitu masuk angin gak sih? iya. Iya kan? Berarti kamu ininya udelnya harus dipasangkan saplas ya biar nggak masuk angin. Iya bener kan? Kalau kata kata orang tua aku gitu biar nggak masuk angin udelnya dipasang salon pas saplas gitu. Tapi jelek ya kalau kelihatan udel tapi dipasangkan saplas. Aduh, ya nge-lag coy, please. Nah, oh my god. Oh my god, no.